teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel. Dan kali ini kita bakal bermain dengan hero yang paling banyak di request. Dia adalah Airi, yaitu hero yang tiba-tiba laku di turnamen Piala Dunia AoV. Dan ini adalah build yang dipakai oleh para-para pro player yang kalian bisa tiru. Yang pertama bikin Mental Aura. Untuk apa sih ini bang? Efeknya bagus banget, nambah defense dan nambah attack. Bonusnya ada burn pasif, itu bakal bagus banget untuk bersihin creep di awal-awal. Kedua bikin Gilded Greaves atau Sonic Boots. Ketiga adalah Rank Breaker. Kenapa gak Spear of Longinus? Karena Spear of Longinus sekarang gak apa ya, gak nambahin defense teman-teman. Tapi kalau kalian suka Spear of Longinus, lumayan juga, ngurangin cooldownnya 15%. Yang keempat adalah Omni Arms. Yang kelima adalah Fenrir Toad. Yang keenam adalah Hercules Menace. Ini adalah build versi para pro-pro player di AWC kemarin. Nah, tapi Bang Aji sebenarnya lebih suka Spear of Longinus. Tapi karena mereka pakai ini, kita bakal coba ngebandingin ya. Oke, berikutnya adalah Arcananya. Arcananya Bang Aji lebih suka makainya yang apa namanya ya, yang attack ya. Jadi Bang Aji bakal pakai 7 biji Onslaught, 3 biji Rage atau Rage, yang tengah 10 biji Assassinate, yang kanan 10 biji Dragon's Claw. Ini full attack ya. Jadi kita bakal lihat seberapa sakit Airi ya, karena buildnya pro player luar itu gak pakai Frost Keep, makainya itu Omni Arms. Dan berikutnya terakhir adalah talentnya, kita bakal pakai Execute pastinya. Kita bakal melihat gimana kehebatan hero yang satu ini di dalam game yang satu ini. Let's go. Oke, teman-teman, kita masuk dalam game. Jadi kita naikin skill 1 dulu teman-teman ya. Skill 1 nya jauh lebih penting daripada skill 2. Walaupun skill 2 nya itu bakal sering dipakai buat kabur atau ngejar musuh, tapi skill 1 nya itu lebih apa ya, lebih berguna karena lebih sering dipakai gitu teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan adalah beli item defense atau attack dulu ya. Kita lihat dulu musuhnya. Sama aja sih, lebih enak item attack dulu kayaknya, karena kita bisa nyicil-nyicil pakai skill 1. Oke, ada Superman di sana, langsung mendorong teman kita, ditarik begitu saja, dipukul-pukul, bertemu dengan saya. Gua stun. Aduh, kenapa nggak dikejar, Kang? Ya elah, dikejar tewas loh. Valheim-nya mabok, teman-teman. Kalau dia kejar tadi, tewas dia. Oke, gua satu lane dengan Superman. Ini bakal enak banget. Karena gua ada execute ya. HP dia udah sekarat. Kita punya skill 1. Oke. Gua bisa mukul ini dengan Oh my god, dia di sana dari tadi. Kurang asem. Gua kira dia di mana gitu loh. Dia mau dorong gua juga kayaknya. Oke, gua simpan dulu skill gua. Pakai aja deh biar cepet. Dia kayaknya gak mungkin nyampain teman-teman ya. Kecuali dia pro banget kayak di film-film gitu ya. Ternyata dia gak sepro yang di film-film teman-teman ya. Oke. Dia udah sampai tengah, gue bakal ngeblok dia di sini. Kena. Oke, nice. Itu bakal bikin dia cedera teman-teman ya. Kakinya bakal pincang-pincang dan dia gak berani maju-maju gitu loh. Sini lo maju lo kalau berani lo. Gue patahin leher lo. Sini. Lo jangan mentang rambut lo klinis-klinis gitu. Udah hebat lo ya. Sini lo. Nah, gak jadi cuk. Wah, cerdas juga kau ya. Sabar kau ya, sabar. Nih, makan nih. Oh, gak kena lagi. Udah ngeheal aja dia, cepet sekali temen-temen ya, darah dia ya. Perang asem dia, bikin gua emosi ya. Gua malah dicuri lagi creep gua sama si Mina. Mau cepet-cepet level 4 biar gua bunuh dia, malah lu curi creepnya. Aduh, gak kena lagi. Tarik dong. Pak, pak, jangan muter-muter, jangan ikutin gue benci. Gue paling benci. Oke, oke, bantuin dia, bantuin dia. Bantuin. Supermannya datang, kita pecahkan palanya. Karena teman kita ada kena first blood nih. Merelakan diri demi Abyssal Dragon dia gitu. Udah merelakan diri demi Abyssal Dragon gitu. Wih, dapat minanya cuy, kayak di film-film. Mina. Ya, minanya. Tarik. Tarik, Kang. Mantap, gitu dong. Dari tadi gitu loh ya. Kita berhasil teman-teman, berhasil. Tadi Superman-nya melakukan kesalahan ya. Dia pakai skill 2 sebelum di-stun. Jadi skill 2 Superman tuh kalau dikejar musuh itu bisa mungkin setelah di-stun baru dipakai. Supaya kita bisa kabur kalau pakai Superman ya. Bukan kitanya. Ish. Gak kena lagi. Oh, gue kira Mina temen gua anjir. Rupanya Mina musuh anjir. Ampun, Pak. Bercanda doang tadi sama temen lu. Belum ada ulti coy. Oke, aman. Oke. Dia gak ada execute kan? Gue panik teman-teman. Oke. Gue beruntung. Oke. Si Scoot-nya malah gak dapat satu USB. Wah, gila, hoki banget gue. Hoki jelly drink. Oke, gue beli push dulu deh biar cepet sampai lane-nya. Aduh, gue melakukan kesalahan yang bodoh banget tuh. Untung aja gue gak mati. Hah, nyaris. Aduh, kaya banget ya Lindis-nya. Oh, untung Lindis-nya mainnya item itu, bukan item yang satunya. Kalau dia pakai Soul Reaver gue takut. Kalau dia pakai itu mah gue gak takut. Oke, karena teman kita lagi di sana, kita ambil aja buff merahnya.
bisa buat ngegeng juga ini. Kita bisa dapat lindis ini. Kalau kita dapat ini, mati deh itu Jepis. Enggak. Sini gue yang ngurus lindisnya. Aduh, mati yang atas. Mana teman gue? Ah, gak kena lindisnya. Nah, itu yang kumaksud kawan. Nah, gitu dong. Aduh, mati semua. Oh, enggak mati, enggak mati. Untung banget Jepisnya hoki banget. Gila. Di bawah ada yang mati ya? Oh, enggak. Minenya kemana ya? Kok pada tewas ya? Perasaan gue doang kali ya? Gue gak ngerti apa yang terjadi, tapi ya sudahlah. Oke. Gue bahkan gak ngerti apa yang terjadi gitu loh. Ini musuhnya apa? Musuhnya fisik semua ya? Oh iya, musuhnya fisik semua, teman-teman. Kita bikin Sonic Boost aja ya. Biar bisa ngebantai lindisnya juga. Sabar. Gue ada ulti, gue bantai skutnya. Skut tuh kesulitan, teman-teman, ya, lawan Airi ya. Buat teman-teman yang nggak tahu kehebatan Airi itu, gue tunjukin nih. Skut tuh nggak bakal bisa berkutik. Mati loh. Bapak jangan. Oke, gue ada heal. Untung aja nggak mati gue. Gila ya, skut kita bantai, teman-teman ya. Airi ini anti skut club. Jadi kenapa Airi itu dipilih? Airi itu bisa bunuh Lindis, bisa bunuh Violet, bisa bunuh skut semua. Ini by the way gue doang yang kill di tim gue. Mampus dah ini. Berarti gue harus ngegendong Bara nih, teman-teman. Semoga teman kita bisa membalikkan keadaan, teman-teman ya. Bisa menunjukkan anu mereka yang gede, maksudnya kemampuan mereka yang gede. Oke, mereka mendapatkan abyssal. Apakah kita curi? Ah, tidak berhasil dicuri, teman-teman. 5 4 3 2. Sabar. Majulah. Mati kalian semua. Dapat satu lagi nih. Nekat nih. Hajar aja, Bung. Hajar aja gitu loh. Nah, kena stun gua loh. Gak execute gue sampaiin. Gila, mati 4 temen-temen. Satu abyssal untuk 4 hero, worth it temen-temen. Wih, gila, kece banget temen-temen. Kalian bisa melihat kehebatannya Airi ya. Gue bisa mengakuin sih kenapa mereka memilih Airi. Karena Airi memang benar-benar bisa dikatakan amazing banget sih. Gue tadi ngelihat lawan skill itu gak gitu susah. Ngelawan Lindis apalagi. Lawan Laureel, kenapa mereka milih Laureel ya? Lawan Laureel apalagi. Easy peasy like a piece of cake temen-temen. Gue ada skill 3, jadi gue berani-berani aja. Dia pasti menarik gue ke tower. Tapi gue, ya gak kena towernya. Nih gue injak loh. Pulang gak? Gak kena lagi. Bapak, gue gak ngeliat belakang, pak. Gak kena. Ampun, pak, Oke, ajar. Gak kena lagi kitanya dia. Tolong. Malah dia yang mati. Di situ ada Laureel. Kebodohan yang hakiki, pak. Aduh, kena sadonnya sama Laureel lagi. Kaya Laureelnya, tadi miskin banget pasti Laureelnya. Dapat 800 duit dia. Sialan. Duit dia yang awalnya 2000 cuman 2000 jadi 3000. Sialan. Aduh, gue melakukan kesalahan ya. Nafsu ya, pengen bunuh Superman-nya loh. Kalau tadi tarikan si ikatan si Mina, ikatan hidrogennya, ikatan hidrogen. Skill ikatannya dia kena, teman-teman. Udah pasti tewas, gue gak perlu bunuh diri. Gue terlalu nafsu, teman-teman. Over PD, itu jangan ditiru ya. Oke, kekayaan kita lumayan, tapi gak beda jauh karena kena shutdown, sialan. Gak boleh kena shutdown itu. Kena shutdown tuh itu alis itu kalau kondisinya kayak tadi itu jangan nafsuan. Ikat Mina. Kena cicil loh ya. Oke, mantap Mina. Gue ikat. Rata gak lo pada, ha? Laureelnya dulu deh. Mati loh. Aduh, gue mati juga sih. Oke, pijak. Skill 2. Gila, valenya gak ada mana, cok. Jumelin, gue baru mati lagi, teman-teman. Gue skill 10 loh. Gila loh ini mainnya. Gue nge-kill terus berarti. Towernya habisin. Nice. Nah, kalau Valen dapat tower, kita unggul banyak, teman-teman. Walaupun gue mati lagi ya. Lawan Katen. Aduh, gak ada mana dia, cuy. Malah diinjet trapnya. Ya elah, micin juga. Kaya banget ya Lindisnya ya. Gak apa-apa, masih lebih kaya gue, teman-teman ya. Walaupun dengan network kalah 1000 pun gue masih bisa bunuh Lindis. Jadi gue gak itu khawatir. Gak usah khawatir. Teman kita banyak yang bikin di Aegis ya. Itu bagus sih. Ada Laureel sama itu ya. Itu bakal bikin musuhnya kayak Lindis tuh gak bisa kabur kalau mereka sempat mukul. Sempat mukul si dia. Oke, kita bakal bertemu dengan Scoot kayaknya. Gue bunuh Scoot-nya. Gue farm dulu ya. Halo Scoot. Gue batalin ya. Gue ngecermalin Lindisnya aja. Ngapainin dari lain. Mati dia kan.
Oke, okay, stasiun tempat. Pijak, cuk. Ah, pijaknya buat lasit, cuy. Pijak buat lasit. Kabur dulu gua ya. Cabut, Pak. Ada Parman di sana. Mati dewe loh. Ada Mina bantuin tuh. Mati semua, cuk. Gila enggak tuh? 1, 2, 3. Mati enggak loh? Wah, enggak mati. Mati 4, Pak. Gila, teman-teman. Manuver kita menguntungkan tim banget ya. Tadi gua kira gua yang bakal mati. Ternyata gua ada skill 3 nih. Skill 1, gua lompatin skill 3 tewas dia. Ops. Salah, terlalu cepat Lindis. Gua enggak bisa mundur-mundur. Oke, gua berhasil mendapatkan beberapa hal di sini ya. Dapat 1 kill lumayan lah ya. Jadi bisa farm bentar. Kita ambil buff hijau dulu teman-teman. Kita enggak usah balik teman-teman ya. Kita udah punya Omni Arm teman-teman. Omni Arm ini bagus banget buat life steal. Tuh, life steal-nya lumayan kan. Walaupun geli-geli ketek life steal-nya. Yang penting ada gitu loh. Tidak mati, Bung. Tidak mati. Mati loh. Dia yang mati, Bung. Dia yang mati. Gila, makasih heal-nya tadi ya. Sabar, gak bisa. Maaf ya. Kesalahan gua. Gara-gara buff merah. Teman gua jadi mati. Maaf ya, Mina ya. I love you, muah. Ya, minta maaf aja lah kita. Setidaknya kita minta maaf gitu loh sama dia ya. Ada buff biru nih. Harus ambil nih. Ambil. Oke, dia yang dapet kan. Nice. Oke, skutnya. Oh, salah jalan ya Pak. Mati kue. Tolong. Gak worth it. Gue mati lagi demi seorang Linus teman-teman. Cukup banget sih lu bang. Enggak teman-teman ya. Itu bagus itu. Bagus apanya? Harusnya gue gak mati. Nilai gue lebih tinggi daripada Linus. Gue bisa ngeratain semua Linus mah. Tapi mereka tanpa Linus gak bisa ngapa-ngapain juga. Mereka mau pakai apa coba? Scoot, Superman sih. Apa ya? L'Oreal, tapi kita punya L'Oreal juga. Kita punya Valhen. Valhen bisa ngeputusin kepalanya si Superman dan yang seperti apa namanya? L'Oreal udah lama enggak pakai jadi lupa gua namanya. L'Oreal. Oke, Minanya solo bakal mati kayaknya. Pasti mati sih, bukan bakal sih. Kita lihat didatengin sama L'Oreal. Didatengin sama Superman ternyata itu sebuah jebakan, teman-teman. Tapi jebakannya gagal oleh musuhnya. Ditusuk-tusuk, dipukul, didatengin. Kita malah menjebak balik dan kita berhasil membunuh semuanya sepertinya. Gue bakal bikin item 5 kita, Fenrir Toad. Bang Jin nunjukin ya, seberapa menyebalkan hero kita terhadap Lindis. Lindis tuh bakal nangis darah teman-teman ketemu kita ya. Kita fokus Lindis aja teman-teman ya. Halo Lindis. Tum. Mati semua. Gue tewas juga. Baru juga hidup udah tewas lagi. Tapi kita menang ya kan. Tapi kita menang war teman-teman. Cuman Bang Aji yang mati dan teman kita bisa ngepush semua. Karena musuhnya mati 5. Kita bisa dapat 2 tower dalam di sini. Oke, ini sebenarnya taktik yang sangat bagus sekali. Tower cok. Tapi gak bakal selesai juga sih towernya. Tengah dapat gak? JP-nya malah ngebawa coy. Kita jadi gak dapat apa-apa. Sia-sia dong pengorbanan gue. Pengorbanan ini. Tower, cicil. Aduh, ketarik lah kalian semua. Oke, hajar L'Oreal, ditarik balik. L'Oreal. Gitu dong, cakep. Oke, bawah malah bawah yang dapat. Gue kira bakal dapat atas sama tengah gitu loh. Malah dapat yang bawah. Linisnya bakal mengejar Jepis. Jepisnya berhasil kabur. Gue bakal membantu dia. Bawah nggak hancur juga, teman-teman. Tidak ada yang hancur, mitra olahraga. Oh my god, gue udah merelakan gue mati berkali-kali loh demi tim ini loh, tim tercinta ini loh. Oke, KKN kita menang jauh. Lumayan telak karena tower kita nggak ada yang hancur sama sekali. Terus mereka belum pernah dapat abyssal kan kalau nggak salah. Oke, kita dapat abyssal, kita bisa dak selir juga sini. Gua trap dulu ya. Kita nge-trap nih. Gua cut kanan dulu deh. Biar gua Fenrir itu jadi dulu ya. Ini bakal lebih kejam lagi teman-teman. Fenrir terjadi ya, sekali pijak kepalanya Lindis langsung masuk tanah. Kepalanya masuk tanah bayangin. Gak tanggung-tanggung, boys. Sembunyi dulu. Kok feeling gue bakal ada orang lewat sini. Siapa yang lewat? Oke, dia gak punya skill. Oke. Ini gak punya skill. Hah? Aduh, shieldnya tebel banget. Dia pakai. Gue sampai gak pakai skill 2 gue. Dia pakai itu, teman-teman. Pakai Hercule Madness. Buset. Tiba-tiba shieldnya tebel banget. Kampret, kaget gue. Oke. Gue dapat buff merah. Buff biru. Gila enak ya. Bang Aji gak pakai item critical tapi kok bisa critical, Bang?
Karena Bang Eji pakai arkananya ya. Arkana critical, teman-teman. Nih, cicil-cicil gitu loh. Sakit banget ya skill kita ya, karena kita udah punya buff DS, teman-teman ya. Makan nih, dum-dum. Kena 700. Dum. Oke. Okay. Terus kita kenapa itu? Mundur dikit, mundur dikit. Boom, boom. Boom, 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 boom. Mati. Superman dulu. Mati Supermannya. Gue fokusnya mana ya? Tadi gue mau bunuh Lindy, tapi dia di belakang banget. Pada akhirnya, setelah Bang Aji usir, dia langsung mundur, teman-teman. Bahkan kita gak usah... Kok mati? Aurel kita sakit banget, Lindy, cucu. Woi, Lindy-nya terlalu sakit, kawan. Nah, gue doang yang bisa bunuh dia. Tewas dia. Gila, teman-teman. Sakit sekali. Gak masuk akal. Airi, teman-teman. Sekali mijak, teman-teman ya. Pantesan ya, dipilih terus ya. Sekali mijak langsung ke tanah kepala orang. Apa gak masuk akal itu? Oke, Herculemane ready. Wah, gak kena sia-sia deh skill 3 gue. Nah. Oh, dia pakai skill 3 kabur. Teman gue pasti tewas semua udah. Diacak-acak sama musuhnya. Duar. Wah, objektif aja dah. Udah mau mati sih tadi. Ah, mati juga dia. Gila, jago banget Airi. Itu alasannya, teman-teman, kenapa Airi sering dipakai. Dia bisa bunuh Lindis, dia bisa bunuh Scoot. Tapi kok gak MVP, sialan, gue mati kebanyakan. Gue mati 4 kali. Tapi overall, teman-teman yang nanyain build Airi, menurut Bang Aji ini benar-benar build yang sangat amazing banget ya. Amazing banget, kuat banget. Di luar prediksi Bang Aji. Wah, pantesan dia gak pernah mati, teman-teman. Bisa ngeinisiasi war, bisa kaburnya cepat, bisa ngajar musuh, bisa split push. Ya, mungkin itu jadi alasan kenapa Airi. Kenapa Airi gak dipakai di AWC Bootcamp? Orang masih belum menyadari, teman-teman ya. Tapi ketika banyak karakter yang di nerf itu, baru mereka mulai pakai Airi dan Scoot. Jadi menurut Bang Aji yang paling kuat sekarang ya salah satunya Airi. Ada Scoot. Killdraw juga lumayan. Jadi Airi itu menurut Bang Aji salah satu hero yang paling mancep kali ini ya. Jadi semua kalian terhibur, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, and see you again in the next video. Bye bye.